Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Rokan Roki di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Rokan Roki. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe sebab subscribe tu mudah dan percuma je. Dan jangan lupa tekan button loceng tu untuk notifikasi video terkini saya. So hari ni saya dekat Litar Sepang. Macam biasa, kita nak layan track hari ni sebab kita ada perlancaran tayar baru daripada Pirelli guys. Pirelli Malaysia. So hari ni saya datang dengan geng-geng Aprilia daripada Motoplex Petaling Jaya. Motoplex Petaling Jaya. So diorang yang bawa, hari ni diorang bawa RS 660 dan juga Tuono 660. So ini geng-geng Motoplex lah. So thank you to Motoplex. So ini kita punya konten hari ni. So jom. Tayar baru daripada Pirelli, iaitu macam biasalah abang-abang superbike mesti tahu produk ni, iaitu Pirelli Diablo Super Corsa. So sekarang Pirelli Malaysia dah bawa masuk Pirelli Diablo Super Corsa V4. Ada dua jenis, iaitu SC, Super Corsa SC dan juga Super Corsa SP. So yang kat depan kita ni SC lah, Diablo Super Corsa SC. So V3, kalau kita tengok dia punya track pattern dia ni, dia bersambung. V4 dia tak bersambung, dia cok, dia ada coy sikit ni. Macam ni. Dia ada coy. Dia tak bersambung. Line ni dia tak bersambung. Dia ada coy. So itu dari segi design track lah. So selain daripada tu, untuk Pirelli Diablo Super Corsa V4 ni dia ada dua jenis, iaitu Diablo Super Corsa SC dan juga Diablo Super Corsa SP. So untuk Diablo Super Corsa SC ni, depan kita ni SC, dia single compound punya tayar dan compound dia pula berbeza-beza. Ada SC1, SC2 dan juga SC3. So dekat sini kita tengok SC1. So korang kalau nak beli Super Corsa SC, korang kena tahulah korang nak compound yang mana satu. Dan Diablo Super Corsa SC ni, dia lebih kepada track use. Dia function dia lebih kepada track use. Untuk Diablo Super Corsa SP, SP ni dia lebih kepada road. So dia ada dua compound. Satu full silica tengah, lepas tu dia ada SC3 compound. Dia ada satu compound je, SC3. SC3 compound dekat shoulder. Dan dia ada satu lagi base compound. Base compound tu untuk regulate temperature. Sama macam dekat depan dia juga, Diablo Super Corsa SP pun dia ada dua compound. Tengah-tengah full silica, tepi dia 100% full carbon SC3 compound. Tapi tu untuk model SP lah. Ini model SC. Model SC dia single compound je. Dan compound dia bergantung kepada apa yang korang minta ni, SC1 atau SC2 atau SC3. So kalau ada apa-apa persoalan, korang boleh bincang dekat bawah. Kita nak masuk track. Track basah sebenarnya. Saya sebenarnya ada sedikit kerisauan, tapi nampak macam dah kering sikit dah. Okay guys, untuk first session ni, track masih basah. Ada certain parts yang dah kering, tapi mostly memang basah lah, 80% basah. Tayar pun berkilat-kilat sebab dia bawa naik air kan. Motosikal pula kita set pada mode dynamic. Mode dynamic ni macam rain mode lah untuk Aprilia Tuono ni. Yang menariknya guys, walaupun track basah, tapi grip yang saya dapat rasa dekat tayar ni memang kuat lah. Kita memang terasa grip dia. Tak ada langsung episod di mana tayar ni lost traction ataupun kita rasa macam tayar tu geli-geli ke, tak ada. Memang sedap je, smooth je. Tapi kita kena bawa dengan berhati-hati sikit lah sebab track memang cukup basah.
Terutama sekali ha, dekat turn 7 dengan 8 ni korang tengok. Ha, ini memang seram, ha, memang basah. Air memang di mana-mana. Ha, ini memang saya seram sikit 7 dengan 8. Tapi so far alhamdulillah memang ngam. Ha, tayar pun grip dengan baik sekali. So jom kita tunggu track kering sikit baru kita boleh push lebih laju sikit. Ha. Abang Beras sedang review. Oi, bergerak eh. Bergerak ni. Oi, bergerak tu. Bergerak guys. Oi. Super soft lah. Super soft. Ni SC1 nya compound. Memang soft gila lah. Bergerak guys. Kau tolak-tolak je ni dia bergerak guys. Kejut saya. Dan sekiranya anda bertanya, suit saya pakai suit Shima. Of course, ramai yang dah tahu saya pakai barang-barang pada Shima. Suit Shima, glove Shima, helmet. Saya pakai helmet HJC Alpha 1. Memang best bawa masuk track. Sedap gila. So alhamdulillah saya habis satu sesi tadi dalam keadaan track basah. Saya rasa sesi lepas ni kita boleh push sikit, cari time. So far performance tayar dia dekat jalan separa kering. Orang kata basah-basah sikit lah. Okay. Tapi kalau untuk pengetahuan korang, tayar Diablo Supercosa ni dia not intended for wet. Dia intended for dry. Ini bermakna dia lebih sesuai dalam keadaan yang lebih kering. Kalau basah-basah tu memang kurang sesuai sebenarnya. So, tayar pressure kita pakai apa tadi? Depan 30, belakang 26. Sejuk. Sejuk. So, bila panas dia naik dalam 2-3 degree. Kalau biasa yang motor before this, yang V3, surat panas dia naik dalam 4 degree. So tadi dia ada bagi tahu sekarang dia punya betul. Precipitation tu is better. Yeah. Alright, untuk second session ni track pun sudah kering. Bolehlah saya katakan dalam 70% dah kering, lagi 30% tu orang kata lembab-lembab sajalah. So dekat sini kita boleh push sedikit dan kita boleh rasalah memang tayar ni dia punya grip dia memang mantap guys. So tengok ni masuk turn 15. Favorite turn ni guys, memang best. Sedap eh. Langsung tak rasa orang kata tayar ni hilang grip eh. Memang padulah untuk orang-orang yang macam saya ni. Orang kata kan kita pakai moderate je kan, kita tak adalah pakai maksimum. Untuk orang-orang macam saya ni memang grip sentiasa ada. Langsung tak ada episod yang menggelikan ataupun episod-episod yang menakutkan lah. Dan seperti yang korang tengok tadi saya ada tunjuk yang saya dengan Abang Beras pegang tayar tu memang lembut eh. Soft compound. Memang soft compound untuk SC1 ni. So untuk Diablo Supercorsa V4 SC ni, compound SC1 tu adalah compound yang paling padulah, yang paling grip. SC2 tengah-tengah. Compound SC3 yang digunakan dekat Diablo Supercosa V4 SP tu pula adalah yang paling bawah sekali lah. So susunan dia SC1, SC2, SC3. So SC1 ni memang padu guys, memang mantap. Sangat-sangat recommended untuk kaki-kaki track day. Untuk kaki-kaki layan karak eh, orang kata rat-rat konak ulu yang bukit tinggi, saya rasa kalau korang pakai Supercosa SP dah mencukupi. So memang thumbs up. Memang saya rasa memang sangat-sangat best. Tayar ni memang grip sentiasa ada guys. So untuk cornering memang RS660 ni lagi best lah. Tapi untuk Ono 660 factory ni, jangan pandang rendah. Walaupun dia macam ni, tapi walaupun dia naked, tapi dia ada half firing guys. So cukup selesa kalau kita nak buat laju. Dan handlebar dia tinggi. So memang selesa korang boleh tackle road use dan juga track guys. Saya pakai ni memang saya lagi selesa lah masuk track. Saya lagi suka tu Ono ni. Sebab dia lebih comfort dan lebih kena dengan jiwa saya lah. Sebab jiwa saya naked eh. Memang mantap motor ni. Korang kena try. So akhir sekali, terima kasih kepada Pirelli Malaysia sebab jemput saya untuk sama-sama test tayar terbaru diorang. Memang terbaik. Dan juga terima kasih kepada Motoplex PJ sebab kasih kita test motor sikal diorang. Pada saya untuk cornering memang RS660 lagi sedap lah. Tapi Tuono 660 tu lebih selesa dan lebih kena dengan jiwa saya. Bila saya bawa Tuono, bawa naked, sebab jiwa saya jiwa naked, rasa dekat rumah. Kita back home orang kata.
Alhamdulillah, kiri bila jalan dah kering, kita boleh lanyak. Ha, kiri kanan pun kita boleh seret lutut, guys. Ha. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.